Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel, channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman semua, terkhusus para driver Maxim di Indonesia ya, dan juga di negara-negara sebelah, mungkin Malaysia ataupun Filipina dan lain-lain ya. Dalam video kali ini kami akan berbagi atau mereview tentang fitur terbaru yang akan dikeluarkan oleh Maxim Driver. Nah, apa aja fiturnya ya? Langsung aja kita buka aplikasi Text Driver yang ada di HP kita. Dan ini di menu awal ya, menu utama di Maxim. Di sini kita bisa lihat jumlah orderannya ya, lumayan banyak. Ada total itu ada 21 orderan ya. Kita dan yang paling dekat ya, ini ada Mr. Geprek ya. Ini suruh nganter ke segala mider ya. Nah, di video kali ini ya kita akan ngebahas di fiturnya ya. Kalau kita lihat saat ini ya, fitur-fitur di Maxim itu contoh ini ya. Kita bisa meminta order gitu ya, salah satu fiturnya. Lalu ada fitur auto. Fitur auto penerimaan orderan otomatis yang paling atas ya. Lalu ada fitur ini yang apa namanya, gambar mata ini ya. Ini untuk biar nanti yang ada orderan itu dia tersortir seperti itu ya. Nah, cuman di sini ada yang baru di Maxim Driver ya. Kita bisa buka di bagian menu. Nah, tepatnya di bagian profil ini ya. Di bagian profil ini nanti itu akan ada fotonya. Ini kan kita lihat fotonya itu masih kosong ya. Nanti ke depan akan ada foto profilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pengumuman ya, yang telah diberikan oleh Maxim. Nah, di sini dia. Nah, ini ada mengunggah foto diri. Nah, jadi dari Maxim itu memberikan informasi bahwasanya para pengemudi yang terhormat ya, dalam waktu dekat Anda akan menerima permintaan untuk mengunggah foto di aplikasi. Anda dianjurkan untuk mengunggah foto diri terbaik yang menunjukkan wajah secara jelas. Anda dapat mengenakan jaket prioritas bagi pengendara motor maupun berpose dengan menggunakan pakaian rapi. Foto ini akan ditampilkan dalam fitur pemesanan agar pelanggan dapat dengan mudah mengenali Anda dan menemukan Anda dengan cepat. Bagi para pengemudi yang telah mengunggah foto, akun akan diverifikasi sehingga Anda dapat melanjutkan pekerjaan dengan lebih banyak order ya. Nah, jadi nanti akan ada permintaan ya untuk upload foto. Cuma di sini kita bisa lihat ya, belum ada permintaan untuk mengupload foto ya. Jadinya masih belum gitu. Dan nanti kita akan coba update terus bagaimana caranya ya, untuk misalkan mengunggah, apakah itu kita mengunggah sendiri atau ada notifikasinya. Yang jelas untuk fitur terbaru daripada Maxim ini, itu nantinya di foto profil akan ada fotonya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa dibahas dalam kesempatan kali ini ya. Sebagai penutup, kita akan minta orderan terlebih dahulu, siapa tahu dapat orderan ya. Kalau nggak dapat ya sudah gitu ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.